Informasi lain, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo optimistis menang satu putaran setelah bergabungnya Partai Perindo dalam koalisi bersama PDI Perjuangan. Partai Perindo sendiri telah resmi menyatakan sikap politiknya mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyampaikan sejumlah strategi pemenangan bersama Partai Perindo untuk memenangkan pemilu 2024 hanya dalam satu putaran. Demi memenangkan Pilpres 2024 satu putaran, selain tetap melanjutkan program pemerintah Presiden Jokowi, Ganjar juga menyampaikan penguatan strategi yang akan bisa dilakukan PDIP dan Partai Perindo dalam waktu dekat. Dia punya kekuatan media besar, itu nggak bisa dipungkiri gitu ya. Dan itu saya kira bagian dari nantinya komunikasi medianya juga akan lebih bisa masuk ke pelosok-pelosok sehingga masyarakat tahu apa yang menjadi program, visi-misi. Ya, jadi ini harapannya kerjasama bukan hanya di Pilpres tapi juga di Pileg dan juga bahkan di Pilkada dan kemudian juga bahkan di Parlemen. Karena kita membutuhkan sinkronisasi kebijakan di seluruh tingkatan. Kalau kebijakan itu sinkron, berjenjang dengan baik ya, maka itu akan bisa mempercepat akselerasi pembangunan kita di Indonesia. Setelah resmi didukung, Ganjar Pranowo akan mulai melakukan konsolidasi dan dalam waktu dekat akan mengunjungi kantor Partai Perindo di berbagai daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.